sudah diatur di aransemen yang diatur oleh Sakti. Cuman memang kalau bagaimana menyajikannya untuk bisa bercerita, mungkin lebih gampang buat kita karena memang ada sosok yang kita ingat pada saat nyanyi. Okay. Bagaimana caranya Niki dan Maya membagi-bagi part ya tadi ya, sehingga bisa nge-blend bagaimana kayak cerita gitu. Okay. Kalau untuk part-partnya memang sudah diatur di aransemen yang diatur oleh Sakti. Cuman memang kalau bagaimana menyajikannya untuk bisa bercerita, mungkin lebih gampang buat kita karena memang ada sosok yang kita ingat pada saat nyanyi. Mungkin biasanya kan sosok itu ya pasangan atau kekasih. Kalau ini enggak, karena memang lagu ini tribute to sahabat baik saya, jadi lebih gampang untuk menghayatinya ke arah sana. Kalau buat saya secara pribadi, kalau buat Maya, dari mana gimana caranya supaya bisa menyampaikan pesan ke pendengar lagu Maya? Kalau dari Maya pribadi, aku menyanyikan lagu ini itu ya dari hati juga, karena kau selalu di hati ya. Aku dan Kak Nike emang tujuannya sama lagu ini untuk almarhumah Kak Vanessa. Jadi kayak aku benar-benar meresapi lagu ini, sosok almarhumah Kak Vanessa tuh tak akan terganti dan akan selalu di hati. Jadi kayak bahkan selama proses rekamannya aja kok aku nangis jujur, karena aku keinget terus sama almarhum ya. Walaupun ya maksudnya fun ya, cuman maknanya tuh dalam buat aku. Iya. Itu pas itu. Untuk kakak Shafiq, ini pertanyaannya tadi. Iya, memang kalau buat lagu, apalagi untuk ada duet cewek dan cowok tuh agak susah memang bridge untuk nyatur nadanya. Betul. Tapi saya ambil dari nada cowoknya dulu, jadi Maya melaraskan dengan suara cowok, makanya di part refnya Maya itu ngambil ada beberapa part nyambung suara duanya gitu. Jadi pas itu saya buat emang terlalu ketinggian, tapi sebenarnya nadanya udah enak nih. Nanti kalau saya rubah tuh, kadang-kadang kalau berubah nada itu roh lagunya jadi hilang gitu. Iya. Jadi saya tetap mempertahankan, tapi bagaimana saya cari jalan supaya Maya juga bisa nyanyiin chorus-nya, refnya, tapi saya ngambil di nada duanya gitu. Jadi itu yang menyiasatinya. Memang cukup sulit sih, tapi memang kita cuma sekali doang sih workshop, tapi pas saya buat lagu, mereka dengerin, dan mereka udah suka, ya udah ya, gas langsung gitu. Cukup, ayo. Sudah jelas Mas Endo? Tapi puas ya? Kenapa? Mas Safi puas ya? Oh puas sekali saya. Saya makanya pas rekaman balik lagi tadi saya bilang, waktu itu saya melihat Maya ini kata netizen gak bisa nyanyi gitu ya. Makanya saya terkaget-kaget dan berhenti-berhenti, ini serius nih. Nanti mungkin nanti ada behind the scene-nya ya, jadi ada buat ya nanti kalau saya kaget banget gitu, gak se-expect ternyata Maya bisa ngenakin lagu gitu, berada udah ada gitu loh. Jadi tinggal yang ngedirect dia, mungkin yang itu yang bisa membuat dia jadi lebih keluar lagi gitu.